Dusun Margasari menjadi 17-15 kali ini. Dilakukan saudara nomor punggung 4, siapa dia? Rencana-rencana nomor punggung 11, ada siapa dia? Diberikan korban sekali. Nomor punggung 6 dari Dusun Cikaso ini sangat menungking sekali. Saudara Perry melakukan smash sehingga menambah kedudukan menjadi 16-17. Ya, saudara Perry kali ini melakukan set bagus sekali, diterima nomor punggung 11 dari Dusun Margasari. Dari belakang diterima saja, kaki tidak bisa dikembalikan sehingga menambah poin untuk Dusun Margasari. Saudara Dio dalam kedudukan 18-16 kali ini ancang-ancang melakukan jump shot bagus sekali, diterima nomor punggung 11 dari Dusun Cikaso, siapa dia? Diberikan kepada nomor punggung 7, ada nomor punggung 4 saja dari belakang masih bisa ditutup. Ada siapa dia? Nomor punggung 4 dilakukan saja tinggi-tinggi bolanya, masih bisa dikembalikan nomor 4. Ada siapa dia? Ditutup saja oleh dua pemain dari Dusun Cikaso sehingga poin berpindah lagi untuk Cikaso 17-18 kali ini. Ia dilakukan bagus sekali. Ada siapa? Saudara Aldi. Smash saja Firman lagi. Tetapi bolanya lepas sehingga poinnya. Iya, menyamakan kedudukan menjadi 22-22. Iya, 22 sama kali ini. Dalam set yang pertama sekali ini dilakukan, siapa dia? Nomor 7 juga. 20 bagus sekali. Diterima nomor 7, ada siapa dia? Untuk 5 8 jam. Sehingga poin nambah lagi, menyamakan kedudukan menjadi 28 sarua. Sangat seru sekali pertandingan kali ini. Ya, nomor 8 dari Dusun Cikaso, saudara Bijo kali ini melakukan set bagus sekali, diterima nomor 5 dari Margasari. Adi, cepet! Sehingga menambah poin dari Margasari menjadi 29-28. Saudara Firman, bagus sekali, diterima nomor 7, saudara Bapak Ica lagi. Jadi 28-22. Ya, susul-susul angka demi angka. Nah, salah di itu. 31. Oh, 30-29. Oh, 28 sarua ke dona. 30. 30. Beda hiji kan ya? Beda hiji. Tadi mati lu hiji. Sehingga poin cuma-cuma diberikan kepada Dusun Cikaso 2-1 kali ini. Si Jampu nomor punggung 4, siapa dia? Nomor punggung 4, saudara Iwan, diberikan kepada saudara Dio. Dicapkan saja, bagus sekali. Sehingga poin berpindah lagi kedudukan menyamakan 2-2 kali ini. Dusun Margasari, saudara Alpi kali ini melakukan set, diterima oleh nomor punggung 4. Disabar saja sehingga poin menyamakan ataupun bertambah untuk Dusun Margasari menjadi 3-2 kali ini. Iya, 3-2 kali ini memimpin satu poin Dusun Margasari. Set dilakukan, saudara siapa dia? Saudara Alvi masih dilakukan, nomor punggung 3. Siapa dia? Saudara Bapak Ica. Oh, ternyata ada kesalahan mungkin yang dilakukan oleh para pemain Dusun Cikaso. 3 poin bertambah lagi untuk Dusun Margasari menjadi 4-2 kali ini. Iya, siap-siap kepada para penonton potongan karcisnya supaya dilihat, mungkin nomornya akan keluar ya, lumayan ada door prize ya. Sebelumnya bagus sekali, dicemes saja nomor punggung 6. Ada siapa dia kali ini sehingga menambah kedudukan untuk Margasari menjadi 5-2 kali ini. Sebelumnya saudara Albi masih, aduh si bola kagok, namun masih bisa menyeberang. Cemes saja, tarik, tidak bisa dikembalikan. Sehingga poin berpindah untuk Dusun Cikaso menjadi 3-5 kali ini.
Maka ditinggali karcis nanya kepada para penonton pada diikuti kocok-kocok lah ku bapak lurah kali ini akan melakukan pengambilan satu buah doorpress ya. Doorpress menarik nanti diundi. Iya, masih kada sudah punya potongan nasok. Iya, nomor punggung 5 kali ini menyamakan kedudukan untuk tertinggal kali ini 2 poin dusun Cikason 4 kali ini siap dilakukan saudara Dio kali ini acak-acak bagus sekali tidak bisa dikembalikan nomor punggung 8 kali ini saudara Rati ataupun saudara Pinjo kali ini tidak bisa mengembalikan bola sehingga poin bertambah untuk dusun Marga Sari menjadi 7-4 dilakukan saudara Dio masih jatuh bagus sekali diterima oleh siapa dia masih bisa dikembalikan saudara Alvin ada siapa dia Firman siap-siap bagus sekali tidak bisa dikembalikan sehingga poin bertambah lagi 8-4 kali ini 4 poin tertinggal dusun Cikaso siap-siap saudara Dio lagi melakukan jam bagus sekali terima oleh nomor punggung 3 ada siapa dia saudara Yayat diberikan kepada siapa saudara Aldi tadi belakang bagus sekali masih bisa dikembalikan saudara siapa dia nomor punggung 8 bagus sekali dari dusun Cikaso ini menambah poin berpindah lagi untuk dusun Cikaso menjadi 5-8 kali ini siap dilakukan nomor punggung 6 bagus sekali diterima oleh saudara Dio kali ini siapa dia diberikan Firman dicocok saja masih nomor punggung 3 tidak bisa mengembalikan bola sehingga poin berpindah lagi 9-5 kali ini siap dilakukan saudara Yayan kali ini diberikan kepada siapa dia pada nomor punggung 11 siapa Ica nomor punggung 7 bagus sekali masih bisa dikembalikan tarik bola tetapi bolanya melintas di lapangan sehingga poin berpindah lagi untuk dusun Cikaso menjadi 6-9 kali ini menambah poin lagi nomor 7 siapa dia dari dusun Cikaso bagus sekali saudara Aldi dicocok saja akan menyusul siapa dia nomor 12 saudara Jenny kali ini akan melakukan servis ancang-ancang bola diberikan kepada siapa masih diterima saudara Yayan kali ini diberikan kepada siapa? Saudara Dio dicemes saja masih bisa dikembalikan. Ada siapa dia nomor punggung 7? Oh, bagus sekali tidak bisa dikembalikan nomor punggung 6 kali ini. Menambah kedudukan menjadi 13. Mohon sami pasihkan hadiahna tromol ya, tromol motor. Oh, maka biasa digunakan di dapur.